tulis nggak kelihatan. Nggak katanya nggak kelihatan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Minggu 12 September pagi yang cerah ya teman-teman. Di sini rencananya saya akan nyegat kereta api Serayu ya. Untuk lokasi ini masih di Indihiyang ya, di daerah Pasanggrahan. Karena saya bingung mau hunting di mana lagi, masih nyari view yang bagus sebenarnya ya. Cuma kayaknya di sini juga bagus karena ada tikungan, meskipun tikungannya nggak terlalu signifikan ya teman-teman. Dan yang unik juga ini ada sinyalnya ya, sinyalnya kayak bentuk kunci gitu kan, biasanya cuma bulat merah, cuma ini kayak kunci ya. Nah, dan ini sinyalnya udah ngacung teman-teman, kayaknya tidak lama lagi nih kereta Serayu bakal melintas di jalur ini teman-teman. Terdengar ya teman-teman, ini suara burung berkicauan, menandakan ini di pedesaan alami ya. Suasananya sebenarnya sejuk ini, cuma panas ini teman-teman. Karena ini jam 10:30 ya, pas panas-panasnya. Dan kalau dari suara gemuruhnya nih, kayaknya udah deket nih kereta ya. Nah, ini dia teman-teman, sudah terlihat ya kereta Serayu siap melintas di perlintasan Pasanggrahan. Ya teman-teman, disimak videonya kereta api Serayu. Kereta Serayu sudah melintas di perlintasan Pasanggrahan ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini, tadi itu perlintasan tanpa palang pintu ya. Nah, sebetulnya bahaya juga ya, karena takutnya ada orang yang nggak lihat tuh main nyebrang, pas kebetulan ada kereta gitu kan. Tuh, itu bahaya banget ya, apalagi kalau anak kecil kan belum ngerti ya. Ya paling gitu aja video kali ini. Mungkin saya nanti akan nge-review lagi yang lebih menarik ya, lebih bagus. Tungguin aja video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.